Selamat ulang tahun IFAA yang ke-25. Senang sekali malam ini bisa hadir di pembukaan rangkaian Festival Arsip Ephemera. Kesan saya malam ini acara yang intim ya, acara yang intim, dan karena intim itu, selain karena memang kondisinya sedang pandemi, saya tahu kawan-kawan IFA sudah berusaha untuk membuatnya cukup terbatas, walaupun ternyata animo warga juga beberapa mungkin yang tanpa undangan juga tetap datang gitu. Tapi itu menunjukkan, bagi saya itu menunjukkan bahwa tetap banyak kawan-kawan IFAA yang memiliki atensi dengan apa yang IFAA kerjakan sampai sekarang, dan itu menurutku kabar yang sangat menggembirakan. Ada banyak hal sebagai buat saya ketika acara ini dilakukan di Dipo Winatan, mengulik sejarah di Dipo Winatan dan mendapat penjelasan dari Cak Nun tadi, sebetulnya buat aku pribadi membuat aku punya pandangan yang berbeda tentang kampung ini gitu. Kampung yang mungkin ya cuma biasanya cuma dilewatin doang gitu, cuma mampir ke IFAA tapi nggak menelisik lebih jauh gitu. Jadi menurutku sebagai sebuah riset komunitas atau riset wilayah gitu, itu menurutku ini salah satu usaha yang menarik, dan saya rasa bisa diadopsi juga di tempat-tempat lain. Sekali lagi selamat ulang tahun IFAA, senang menjadi bagian dari IFAA sudah sejak lama, dan aku yakin di tangan kawan-kawan IFAA yang berjiwa muda ini, IFAA umurnya masih kita akan ketemu di 50 tahun ulang tahun IFAA berikutnya. Terima kasih.